Oke, kita udah tiba di Hargomulyo. Nih, ibu-ibu pada mau vokal grup apa ini? Energi ya. Paduan suara ding ya. Oke. Aku tadi mau parkir sini tapi kok rasanya panas banget gitu. Oke. Kita ke depan dulu. Nah, ini jalan rayanya tadi kita dari sana, dari arah Panjang Kali Asin. Mulus jalannya. Ini kalau mau ke Tanjung Bintang sana. Pintan kilo meleng ya Pak Tanjung Bintang? 7 kilo. Nah, 7 kilo lagi Pasar Tanjung Bintang. Oke, kita mau ke lokasi ini, gereja. Ya, Hargomulyo. Ada peresmian gereja nih. Keren. Tadi saya mau parkir di sini tapi tanya yuk kan, jadi saya geser ke sana aja. Oke ya. Teng. Nih ada tulisannya tuh parkir. Kita ke sana ya. Wah. Tempatnya mewah. Wah kayak Mas Adi Triana nggak wopo kayak kerdus. Nggak hadiah apa-apa ya. Nah, jadi di depan ada papan-papan ucapan ini. Selamat atas peresmian gedung gereja GKSBS. Maksudnya GKSBS Tanjung Karang kelompok Hargomulyo nih. Dari umat Katolik Santo Yusuf. Ini dari Majelis dan Jemaat Hargomulyo. Oke, ini dari keluarga besar Pasar Ibu. Kettle ya, Floris. Oke, ini tempatnya seperti ini. Wah, ada selamat datang Bapak Bupati. Hargomulyo itu nama dusun, biasanya Triharjo, kecamatannya Morbo Mataram. Oke, situasi lalu lintas kayak begini pagi ini, masih jam 8. Ntar lagi mulai nih. Sedangkannya sih jam 8 ya. Oke, kita masuk dulu ke dalam. Nih, rombongan merah-merah nih dari mana nih? Mantap. Tuh, bapak-bapak pendeta itu. Itu udah mau mulai juga. Nih para tamu udah mulai datang. Tuh, pendetanya udah. Pendetanya Pak Stefanus Fardoya itu. Majelis. Wah, ini bapak dari Seputi. Jauh nih, Seputi Mataram. Mantap, Pak Andri. Oke. Kita tunggu detik-detik dimulai ibadah dulu nih, jam 8. Ini jemaatnya nih. Itu bangunan lama, ini bangunan yang baru nih, yang mau diresmikan nanti. Baik. Ini sedang ibadah peresmian gedung gereja Hargomulyo. Lokasinya persis di tepi jalan antara Panjang dan ini dari. Sudah mau selesai. Haleluya, haleluya,
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan kita akan memuji nama Tuhan kembali dalam pujian jemaat KJ Kidung Jemaat nomor 252 bait 1 dan baitnya yang keenam. Nah, ini saya berada di Dusun Hargomulyo, Desa Triharjo, Kecamatan Merbo Mataram. Ini ladang bekas apa ya? Mungkin bekas jagung atau singkong. Ini di belakang gedung gereja yang baru, Gereja Hargomulyo. Nih, kita belum bisa masuk ya karena masih dikunci. Nanti pengguntingan pita oleh Bupati Lampung Selatan. Mohon maaf, mungkin kami agak mengatur tempat Bapak Ibu duduk ya. Jadi, ini Jalan Cempedak, Gang Cempedak. Depan sana itu Gang Nangka. Kecuali yang sepuh. Oke, seperti ini bangunannya. Yang ada di sekitar kita undang. Jadi masyarakat untuk Jemaat Hargomulyo. Untuk yang lain yang mau berfoto, mohon maaf, nanti mungkin ada sesi berikutnya, karena selanjutnya dengan tidak mengurangi rasa hormat. Lampung dulu, kami mohon kepada Bapak Bupati Lampung Selatan, didampingi Bapak Camat Merbo Mataram dan Ramil Katibung, anggota DPRD, Bapak Pendeta Emeritus Stefanus Wardoyo, Penatua Yuce Hengki Sadol, Penatua Setianto, Penatua Agus Subagio dapat mendampingi Bapak Bupati Lampung Selatan menuju ke prasasti penandatanganan prasasti sebagai peresmian gedung gereja GKS BS Tanjung Karang wilayah 1 Hargomulyo. Mohon berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bupati Lampung Selatan, Bapak Haji Nanang Ermanto. Selanjutnya penandatanganan prasasti. Dan dipersilakan kepada Bapak Bupati Lampung Selatan untuk memasuki ruangan gereja GKDS Tanjung Karang wilayah 1 Hargomulyo yang baru saja telah di
Yesus kita dengan pembimbingan kita dan penjagaan para pasti. Oke, pembuntingan pita dan penandatanganan prasasti sudah selesai. Ini gedung gereja yang baru, megah ya. Ini ada balkonnya, naik dari tangga sini. Oke, kita lihat di atas ada apa. Ada karawitan. Oke. Sudah melepaskan kesempatan Guru Merpati sebagai tanda diresmikannya gedung gereja GKS DS Tanjung Karang wilayah 1 Hargomulyo. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Lampung Selatan didampingi Bapak Camat Merbo Mataram, Bapak Dan Ramil Katibun, anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, para pendeta, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur terkait. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi seluruh rangkaian acara demi acara peresmian gedung gereja GKS BS Tanjung Karang wilayah 1 Hargomulyo. Puji Tuhan seluruh rangkaian acara pada hari ini. Oke, aku udah di dapur nih. Jadi ibu-ibu kita menu kita apa nih siang ini, Bu? Ih, emi, aduh senenganku, ayam. Ayam ini apa sih itu? Wih, sambal hijau pete. Waduh, mantap. Ini mie, Pak. Ini apa nih? Mie. Tadi ada pare-pare tadi mana ya? Pare-pare, Pak. Oh, situ. Pare-pare, Pak. Ini pare-pare. Yang pahit itu tapi enak ya. Oke. Ini semangka manis, Pak. Ini semangka nih. Pak, ini sop. Oh, ada sop juga. Ya. Ini asinan, Pak. Asinan saya. Oh, no, asinan juga. Asinan sayur ya, ini Bogor. Ini Bu Mamang, Pak. Iya, Bu. Aduh, mantap. Di Bogor, wih ikannya, Bu. Ikan apa nih, Bu? Gede ikan banget. Ikan paus, Pak. Ikan paus, ya? Bukan, oh. Gurameh, ya? Apa sih, gede banget? Simbah gitu, ikan simbah. Oke, kita makan enak nanti nih. Sebentar lagi masih sambutan, tuh.